ini taruh koper. Ini kopernya kosong. Kosong. Oleh-oleh. Wah, mantap. Mau review dulu nih atas bagian atas bagian bawah. Ini guys, bagian bawahnya. Wah. Jadi dia dapat bantal, terus dapat blanket. Terus ada colokan dua, ada TV. Nah, TV-nya pakai ini supaya nggak ribut. Dia ada mouse, ini kayak mungkin Android TV. Ini juga harus bisa kerja nih. Gantungan nanti tinggal ditutup. Tuh. Bisa ditutup. Tuh. Nah, itu dia guys. Nanti kopernya taruh di bawah di gembok. Kalau yang barang-barang personal itu bisa di taruh di rocker ada di depan. Nah, kalau ini tempat kamar mandinya pria, guys. Tapi moralnya sama yang wanita seharusnya sih. Untuk mesin cuci bisa dipakai. Bayar kalau deterjennya 50 yen, ini bayar 30 menit itu 200 yen pakai koin. Ini tempat-tempat untuk ke sikat gigi. Terus ada juga hair dryer, ada juga WC untuk buang air besar. 1, 2, 3, 4 ada 4, ada WC untuk buang air kecil. WC-nya keren guys, pencetan juga. Nah, kalau showernya dia ada dibagi dua bagian, yang bawah, yang depan sama yang dalam. Yang depan itu adalah bisa untuk taruh pakaian bekas di sini, gantung handuk, dan ada sabun disediakan, ada shampoo, sabun, kaca. Showernya enak, kenceng banget, bisa panas, bisa dingin, dan dengan baju juga bisa. Cara nguncinya gini, ketika di-lock baru di-cekrek, ini buka. Jangan lupa kalau di Jepang, kalau kalian habis mandi untuk mematikan lampu. Nah, itu dia. Ini pagi-pagi udah selesai, nanti beres. Jangan lupa kita bereskan lagi. Ini kemarin enak banget, empuk. Dan gue pakainya untuk kepala aja, jadi ini untuk cooling. Terus handuk gantung di sini. Itu ada TV juga bisa nyala. Cukup enak sih guys. Ini single bed. Tipenya single. Kalian tuh harus taruh sepatu semuanya di depan. Pada saat kita masuk, kita masuknya pakai tab kunci seperti ini nih. Nah, ini kunci untuk tab, ini kunci untuk locker, untuk barang-barang berharga, dompet, paspor segala macam. Nah, ini untuk kunci untuk kopernya taruh di bawahnya. Selamat pagi, ini bar resepsi, bisa ngambil segala macam. Gimana tidurnya, enak kak? Enak tidurnya. Mantap. Nyenyak. Dingin? Sejuk adem, ya? Adem. Enggak panas juga ya? Tapi kamar mandinya sih menurut gua asik. Sama toiletnya bersih. Semprotannya kencang sama kamar mandi. Air hangat. Nah, ini ada sewa yukata. Nah, ini untuk ke ruang-ruang lorong aja, ke kamar domnya.
ternyata domnya ini mix dom, dan itu ada bisa juga dipilih yang female dom only gitu. Ini ada juga kulkas, jadi kalau kalian mau taruh barang-barang seperti minuman di sini ya, jangan lupa untuk tulis nama sama check out date. Kalau enggak mereka akan buang, karena kalau enggak, kalau misalnya kelupaan mereka takutnya basi atau apa gitu bisa lupa. Sekarang kita saatnya turun nih, lantai lantai tiga ya, tiga. Nah, untuk pakai sepatu disediakan tempat duduk. Timbangan juga ada, timbangan. Timbangan, kira-kira sudah berapa kalori terbuang, berapa kalori nambah. Timbangan koper barang. Hah? Buat koper. Oh, buat koper. Oh iya, iya buat koper. Ini ada timbangan koper. Anda kan pasti beli banyak oleh-oleh kan? Wow. Nah, lu ternyata 2 kilo lagi hanya lu bisa beli oleh-oleh. Karena ini kopernya beranak. Oh, iya. Nanti koper yang kecil bisa cabin. Ya, kayak gini 7 kilo. Ya, aman. 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 Bisa, masih sebelum. Makanya tips bawa koper 2. Satu yang bisa cabin, satu yang besar. Ya, untuk bisa di bisa bawa oleh-oleh ya. Jadi nggak kelebihan. Betul. Kalau yang tipe yang satu ini besar, ini pasti bisa kelebihan berat kalau misalnya banyak kan. Dan nggak bisa dibawa cabin kan. Betul. Bener juga sih. Jadi smart. Kalau keluar negeri, satu koper bisa kosong. Oh, sih. Ya. Jadi ntar ini hari ketiga. Hari isi. Kita turun ya. Yuk. Tinggal dipencet push. Ini pushnya dipencet. Langsung di sini hostelnya nggak ada lift. Jadi tangga ya. Gua pakai sepatu dulu. Karena mau Halloween, jadi mereka konsep dekornya itu Halloween, ada ditambah pernak-pernik ya kan. Dimana-mana di Jepang sekarang lagi pakai konsepnya Halloween. Ini kita nginep harganya kalau dirupiahkan sekitar 300 ribu.